初儿一定杀了他！啊！哼！哼！嗯！真弄鬼，去死吧！ 我的徒儿啊！现在可真是为……你可要认清自己的身份。是被我遇上，绝不留。多谢武三长老夸奖，已经如此心狠手辣，恐怕要让你失望了。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya guys ya, gantian Dewa Park Boy. Di part 155 kali ini kita bakal melihat bagaimana Menggi yang melawan murid kuat. Pertarungan kali ini bakal lebih sengit daripada yang kemarin guys. Nah, kira-kira teknik apa lagi yang bakal Menggi gunakan ya? Dan tentu bakal ada drama yang sangat enak untuk dinikmati. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat bagaimana Menggi yang bertarung melawan murid dari divisi binatang jiwa. Belum aja bertarung, Menggi sudah dihina-hina oleh semua murid dari divisi jiwa binatang. Baru aja mengalahkan salah satu muridnya, segera murid kedua pun turun tangan. Tapi hasilnya semuanya dikalahkan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan salah satu teknik dari gulungan Dewa Park Boy, yang tidak lain adalah perisai tirani ilahi, di mana perisai ini bisa menahan sekaligus menyerang, dan jika berhasil disempurnakan, musuh tirani sama bakal auto terbantai guys. Makanya auto kalah semua kan mereka kan? Hanya sempat murka dan mencekik salah satu murid divisi binatang jiwa. Itu sempat diteriaki oleh si Wuhong. Wuhong mencoba mencari pembelaan kepada ketua sekte, tapi hasilnya dia malah ditampar dan diturunkan dari posisi ketua divisi binatang jiwa guys. Selain dia yang sudah melanggar dua kali berbuat onar, Wuhong juga lupa akan aturan dasar sekte mereka, di mana murid boleh melawan murid lain yang mencoba membulinya guys. Dengan catatan tidak ada yang dibantai ya, maka itu semua sah-sah saja. Sehingga muncul salah satu murid kuat yang berada di daftar naga untuk menantang Menggi. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys ya. Yang ternyata guys, murid yang menantang Menggi adalah murid langsung dari Murong Hong alias kakeknya Murong Kun. Murong Hong menyuruh muridnya untuk membantai Menggi supaya bisa menyingkirkan nasib buruknya. Dia sangat percaya diri bisa membantai Menggi. Bahkan dirinya sempat mengaku tidak pernah membantai wanita, tapi sepertinya hari ini bakal ada sedikit pengecualian guys. Sementara Tanya seakan tidak peduli dan fokus memulihkan energi saja. Dia tahu Menggi gak bakal kalah dari pria seperti ini yang banyak gaya guys. Gimana enggak? Belum bertarung, dia sudah menyuruh Menggi untuk menyerang duluan guys. Sangat meremehkan. Tapi Menggi tidak memperdulikannya. Para murid dari divisi binatang jiwa percaya senior Han mereka ini bisa membantai Menggi. Dikatakan juga langkah kabut drone milik senior Han sudah mencapai tingkat 9. Merasa tidak dipedulikan, senior Han pun murka dan menerjang dengan teknik langkah kabutnya itu guys. Sayangnya dengan mudah dihindari oleh Menggi, sebaliknya sekarang dia yang kebingungan. Di manakah Menggi berada? Sehingga serangan pun dia lancarkan, masih bisa ditahan untungnya guys. Namun serangan kedua, Menggi mengumpulkan kekuatannya di sekujur pedangnya dan tuar. Itu senior Han auto menghilang jadi debu ya guys ya. Mantap. Hihihi.
Semua orang pun mulai ketar-ketir, padahal senior Han 3 tahun lalu sudah mencapai ranah jiwa jenin tingkat 9 dan berada di peringkat 39 daftar naga. Tapi kok bisa dibantai oleh Mengyi dengan begitu mudah? Kalian lihat reaksi mereka, guys. Lucu sekali, kan? Mulut dan matanya terbuka lebar udah kayak kebelalak. Berbeda dengan murid divisi Pil yang terus mendukung kakak ipar mereka. Tentu bahagia dong, divisi Pil mereka sekarang memiliki dua orang super kuat. Ada Tanyun dan Mumenggi, guys. Bisa dibilang divisi Pil dulunya itu merupakan divisi paling terpuruk. Mungkin sekarang dengan ada kedua orang ini bakalan bangkit. Si Murong Hong auto sedih, muridnya terbantai. Dia juga gak bisa berkata apa-apa, kecuali terkulai lemas. Sementara Su Ping hanya tersenyum manis. Beda cerita sama si Wu Hong ya guys ya. Tapi mereka mulai memperhatikan pedang terbang miliknya Menggi. Ternyata pedangnya tidak cukup kuat menahan kekuatannya dan berakhir hancur. Tentu orang-orang jadi bingung dong. Teknik pedang tadi tidak hanya menghancurkan tubuh senior Han mereka, tapi pedangnya juga ikutan hancur, guys. Latihan apa yang sudah dilatih oleh Menggi bisa sampai sekuat ini ya? Yang tahu itu cuma Tanyun, Mimin, dan para penonton saja, guys. Yes, benar. Latihannya adalah dari gulungan Dewa Pak Bo ya, guys ya. Ketua divisi formasi sampai meledek si Wu Hong. Sepertinya murid yang sempat kau usir itu, Alis Menggi, sekarang menjadi sosok murid yang luar biasa kuat ya. Dia bahkan sengaja salah manggil, guys. Ketua Wu Hong, maksudku tetua ketiga, itu sih namanya meledek banget sih. Ketua divisi binatang jiwa sekarang yaitu Chang Qing menyuruh Wu Hong untuk sadar diri. Jangan banyak omong dan jangan banyak membantah. Membuat tetua ketiga alias Wu Hong pun gak bisa berkata apapun, guys. Tapi dalam hatinya menaruh dendam cukup dalam. Dia yakin akan tiba suatu hari bakal merebut kembali posisi ketua divisi dari tangannya Chang Qing. Kita lihat saja ya. Menggi tiba-tiba mengatakan kepada semua orang di sana, semua musuh Tanyun, dia tidak akan berbelas kasihan. Karena sekarang dia merupakan tunangannya Tanyun, sehingga otomatis musuhnya Tanyun, maka musuhnya dia juga, guys. Mantap. Tanyun tentu senang mendengar itu dong. Para murid divisi Pil juga terus bersorak. Begitu juga dengan Cian, bangga akan kakaknya yang menjadi sangat kuat. Menggi bertanya, siapa lagi yang berani menantang dirinya? Tapi tidak ada yang berani menjawab. Dikarenakan tidak ada yang berani menantang lagi, otomatis Menggi berhasil mempertahankan tantangan. Tanya pun berdiri seakan bangga, guys, memiliki wanita seperti Menggi. Tidak lupa Su Ping meledek tetua ketiga dengan cara berterima kasih kepadanya. Hai, benar-benar ini si Wu Hong kena mental, guys. Tapi kata siapa udah selesai? Hanya pun bertanya kepada Wu Hong, apakah dia tahu alasan kenapa murid peringkat ketiganya yang bernama Pai Xu tidak kunjung datang sampai sekarang? Hanya pun langsung menjelaskan kalau muridnya Pai Xu itu sudah berbuat onar di kebun obat Lingshan-nya. Sehingga Tanyun tanpa basa-basi membuatnya menjadi cacat, tapi karena tidak tahan, Pai Xu memutuskan melompat dari atas tebing. Itu membuat Wu Hong terkejut bukan main, sampai muntah darah. Dia sempat mengatai Tanyun yang sangat kejam, tapi Tanyun meresponnya dengan berterima kasih, guys. Hai. Saking gak tahannya Wu Hong, udah berepisode-episode mengalami penghinaan yang sangat memalukan, dia pun berakhir pingsan, guys. Lucu sekali. Segera ketua Chang Qing datang untuk mengecek kondisinya. Ketua Chang Qing menyuruh semua orang agar tidak perlu khawatir.
Karena Wuhong yang sangat terpukul hari ini sampai pingsan. Kondisinya mah baik-baik aja guys. Gimana enggak ya? Udah ditampar 2 kali sama ketua sekte, dibikin bersujud 2 kali, dipermalukan sama beberapa murid dan banyak lagi guys. Apalagi sama Tan Yun, ya seorang murid tukang ya kan? Haduh haduh. Murid divisi binatang jiwa yang sempat ketakutan pun auto murka guys. Ingin mencabik-cabik Tan Yun jika semisal bertemu di atas arena nanti. Senior Li memastikan agar dia tenang. Nanti dendam senior Paisui mereka pasti bakal dibalaskan. Nggak perlu buru-buru. Ya, kita lihat saja nanti ya guys ya. Mengi pun akhirnya turun dari atas arena dan langsung disambut oleh Tan Yun dan dipuji sangat hebat. Dan akhirnya kita pun sampai ke penghujung kompetisi penantang, yaitu divisi 5 jiwa. Yang bakal naik ke atas arena adalah Yao Ling, Chen Jinyue, dan Ziyang guys. Mereka bertiga akan naik ke atas arena. Salah satunya adalah cucu dari ketua sekte divisi 5 jiwa alias Wu Qingchuan lagi. Ini bakal menjadi sasaran empuk buat Dewa Pagbo ya sepertinya ya guys ya. Sehingga mereka pun segera naik ke atas arena. Pertarungan mempertahankan tantangan pun dimulai. Nah lo, kira-kira siapakah yang bakal naik ke atas arena untuk melawan Ziyan guys ya? Hihihi. Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 156 episode 177 Nitian Cecun yang buat hari Senin nih. Langsung saja jadi guys. Nantinya bakal ada murid dari divisi binatang jiwa. Aduh, lagi-lagi divisi binatang jiwa nih. Peringkatnya berada di 50 bakal menantang Ziyan. Ziyan mengatakan, hanya karena kau tidak bisa melawan kakakku Mumengi dan kakak iparku Tan Yun, maka sekarang kau ingin membantaiku? Jangan berharap. Sepertinya ini bakal menarik. Sang murid binatang jiwa memastikan Ziyan bakal dibantai kali ini. Tapi sepertinya Wu Qingchuan kurang senang akan pertarungan ini karena jikalau dia kehilangan Ziyan, bukan kekuatan divisinya saja yang melemah guys. Tapi juga cucunya jadi kehilangan pujian hati. Haduh, sepertinya kalian sangat percaya diri ya bisa membantai Ziyan. Asal kalian semua tahu guys, Ziyan juga menerima gulungan teknik dewa dari Tan Yun lo. Nah lo, kalian lupa kan? Kira-kira kekuatan apa yang bakal dikeluarkan Ziyan kali ini? Pasti penasaran. Kita bakal mengetahuinya di part 156 episode 177 Nitian Zecun yang bakal rilis lagi di hari Senin. Dan satu hal yang lebih pasti lagi hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimi. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimi mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.